pulang aja. Atau puasa. Nah, ini teman-teman ya. Proses kita pembuatan pondasi. Alhamdulillah tuh ya. Ini rumahnya ukuran 4x6, teman-teman ya. 4x6 dengan ruangan tamu, ruang kamar, dapur dan kamar mandi, teman-teman. Wow, macet. Dorong. Wah, dorong. Itu. Lihat kelakuan. Lihat kelakuan ya. Lihat ya. Adik-adiknya ikutan bantu juga tuh mengangkut-angkut pasir, teman-teman. Jadi di sini ada sebagian warga, mama dan adik-adik ini ikut bantu-bantu juga ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurusun dulur-dulur CMC Chef Monji Channel. Oke teman-teman, ini di hari Sabtu ya, tanggal 13 Januari 2024. Alhamdulillah nih, hari pertama kita pembangunan pondasi, teman-teman. Jadi kita akan buat pondasi di sini ya. Kebetulan waktu hari Jumat kemarin itu gotong royong, warganya di sini alhamdulillah pada kompak juga, teman-teman ya. Sama seperti di misi Paujan kemarin, di misi pertama saya. Dan di Kampung Palumbungan Desa Dirgahayu ini pun warganya juga sama kompak, ternyatanya luar biasa warga Desa Dirgahayu ini. Nah, ini ya proses pembangunan rumah Pak Hamid, teman-teman, di misi sosial kedua saya di Tasikmalaya, tepatnya di Desa Dirgahayu ya, Kecamatan Kadipaten. Oke teman-teman ya, semoga sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Kita intip-intip ya, ikutin terus vlog saya di hari ini untuk pembangunan rumah Abah Amir. Oke, yuk ikutin yuk. Nah, ini teman-teman ya. Proses kita pembuatan pondasi. Alhamdulillah tuh ya. Ini rumahnya ukuran 4x6, teman-teman ya. 4x6 dengan ruangan tamu, ruang kamar, dapur dan kamar mandi, teman-teman. Alhamdulillah udah mulai pembuatan pondasi ya. Karena dari waktu hari Kamis itu kita belanja bahan material, datang bahan material, dan di hari Jumatnya itu angkut-angkut ya. Angkut-angkut bata, pasir, herbal. Jadi kompak warga di sini gotong royong juga. Ini ada Mang Ano juga lagi gonsreng. Koran mil ya. Masih ada koran mil. Nah, ini Pancep. Halo Pancep. Pancep. Iya. Di dia, di dia. Hei, mananya halo, Pancep? Halo. Iya, ka dia. Halo. Ya, wah. Kacamata. Pakai kacamata. Oh, iya. Biar kelihatan. Kelihatan kan jadi. Wah, udah jadi. Tadi enggak lihat. Jadi kayak kacamata udah jadi jelas banget ini. Kayak vokalis band ini. Jam medut. Ini mau hujan ya? Hujan, mendung. Hujan mendung ini. Udah ya? Gelap. Gelap, wah, gelap ini hujan. Udah malam, Pak, udah malam, ayo, Pak. Cepat buru-buru kerja, ayo gaskeun. Mau hujan ini. Mau hujan, Pak. Gelap banget ini. Udah malam. Kacamatanya buka. Ini. Wah, aki-aki. Tukang picit. Aduh. Halo, selamat pagi ya. Nah, ginilah ya. Biar kita nggak capek kerja ya Pancep ya. Betul. Harus diselingin oleh canda tawa ya. Betul. Ngakak ngekek hahihi. Ngilangin rasa capek ya. Ngilangin rasa capek. Mm-mm. Betulan. Tapi tetap aja capek ah. Capek aja tetap. Nah, itu ada Pak JJ juga, bapaknya Teh Kokom ya, tuh ikutan juga ada. Ini ada Mang Bonet. Wah. Ada Mang Bonet nih, si ganteng kalem nih. Pamit sih, Pak.
Permisi, Pak. Wow, 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 naik. Wah, 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 naik. Permisi, Pak. Apa ini? Rusuh. Orang mau lewat nih. Orang permisi, Pak. Wah, wah, rusuh, rusuh, rusuh. Rusuh. Lewatnya jalan sini. Oke, sementara Mang Ano lagi ngaduk-ngaduk. Kita ke atas yuk, kita intip. Katanya lagi pengangkutan bata herbal nih di atas. Soalnya memang medannya lumayan jauh ya. Ini kita lagi angkut-angkut bata tuh. Ya, bata herbal diangkut. Kebetulan untuk pasir sama batu belah udah diangkut sini sebagian ya, teman-teman. Alhamdulillah banget. Lumayan jauh ini treknya. Nih, kita harus ke atas ya. Jalan setapak tanah. Lah, ada sekitar berapa ya? 50 meteran mah ya meureunnya. Kebetulan di atas juga ada Pak Sambo yuk. Pak Sambo lagi angkut-angkut juga. Kita intip. Tekokom juga ada. Nah, ini jadi kita harus melewatin jalan setapak ini, jalan tanah, untuk pengangkutan bahan-bahan material. Aduh, luar biasa ya, jauh banget ini. Jadi medannya itu loh, medannya cukup berat. Dan alhamdulillahnya warga di sini tuh kompak gitu, masih pada bantu-bantu. Seperti di misi Pak Ujan kemarin, teman-teman. Ah, ini ada Deden, Rehan sama Parel nih, anaknya Tekokom. Mau ke mana? Balik. Oh, balik. Balik, balik. Balik, balik. Calim pula, calim. Wah, wah. Dadah, dadah. 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 Mau balik. Dadah. Nuhun ya. Ya. Oke, kita lihat. Oh, ini si tetehnya. Masya Allah, bantu-bantu juga. Ya. Ih, rajin banget teteh. Sedikit lumayan ya. Iya, iya. Makasih, makasih. Tuh ya, jadi memang kompak banget warga sini. Banyak yang bantu-bantu. Apa ini? Apa ini? Wow, macet, macet, macet. Dorong, dorong, dorong. Dorong. Wah, dorong. Itu. Lihat kelakuan. Lihat kelakuan ya. Weh, gak pada balau sama umur apa? Aki-aki ya. Canda baik. Kerja, 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 kerja. Tuh, Tekokom ada tuh. Halo. Ada yang nyematin donasi ya ini ya. Ah, enggak ada. Ya. Belum hadir. Nah, ini teman-teman ya. Bahan material itu disimpannya di sini. Ini kita pesen bata herbal kemarin berapa ya, Pak? 6 kubik ya? Kubik ya. Nah, jadi kita pesen bata herbal itu 6 kubik, teman-teman. Dan akses mobil itu ke sana. Bisa sih alhamdulillah ya, mobil material ke sini ngangkut. Nyimpen pasir di sini. Batu-batu pondasi juga. Alhamdulillah batu pondasi yang kemarin di sini nih sekarang udah pada dikebawahin ya, udah semua. Ini tinggal sebagian pasir sama batu herbal aja. Dan ada yang bantu-bantu juga tuh warga sekitar, ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ini tuh lokasinya sekitaran kebun alpukat Pandang ya. Ini pancep udah ke bawah edan Pak Sambo. Jadi lokasinya itu pegunungan di sini ya. Lokasi pegunungan, pedesaan. Alamnya itu masih asri, tapi kebetulan mendung nih, takutnya hujan ya. Dan ini sekitaran sini ada beberapa hektar kebun alpukatnya itu Pandang yang punya bahan material. Ini kebetulan pancet mau ngangkut-ngangkut nih. Ngangkut pasir sama bata herbal lu Pak Sambo. Yakin sanggup segitu bawanya? Nah, sanggup segitu bawanya? Wah, bohong banget. Tadi perasaan satu-satu. Keras. Lah, majunya ke sini. Salah maju. Mundur itu mentok ke situ. Wah. Lah, bujurnya yang di gual geol. Bujurnya ke sini, bujurnya mengkol. Mengkol, bujurnya mengkol. Bukan begitu, Pak. Bukan begitu. Begini, Pak. Dah. Wah, 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 wah. Aduh, 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 aduh.
Ayo balap, balap. 1, 2 balap. Ayo balap. 1, 2, 3 Ayo siapa paling duluan? Paling menang. Ayo, 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 ayo balap, balap. Woi, woi, salah, salah jalan. Salah jalan sini, sini. Lah, salah jalan. Ah, gimana aki-aki? Ngene, ngene, ngene. Nah, ngene, ngene. Nah, mriki, 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 mriki. Bro. Wow, 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 wow. Wow, wow. Aduh, hati-hati guys ya. Jalannya memang gini banget, ekstrim. Aduh. Tuh ya, jadi memang jalurnya ke sana luar biasa, teman-teman. Ini masih banyak ya yang harus diangkut. Ah, masya Allah. Oke, kita lanjutin nanti ya, teman-teman. Halo teman-teman, nah ini lihat ya, adik-adiknya ikutan bantu juga tuh mau ngangkut-ngangkut pasir, teman-teman. Jadi di sini ada sebagian warga mama dan adik-adik ini ikut bantu-bantu juga ya, ngangkut-ngangkut pasir, ngangkut bata herbal. Jangan banyak-banyak deh ya, takutnya keberatan. Pada kompak sini, alhamdulillah. Tuh Pancep udah naik lagi. Pancep, ya. Pinggang aman? Pinggang. Oh ini ditinggangin pak. Oh ditinggangin. Coba lihat dipancang. Hah? Pinggangnya dibengker nggak? Coba lihat. Kalau nggak dipancang ini nggak dibengker, nggak ditunjel kayak gini, ini rubuh pak. Rubuh. Rubuh. Doyong ya, miring doyong ke pinggir. Doyong pak. Aduh. Ini Pancep jadi mau ngangkut-ngangkut pasir lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita ada di pembangunan ya. Nah ini, wah 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 wah, wah jorok banget jorok. Ya ilah 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 itu, lah kencing kencing. Mangano guys, mangano kencing ya, lah pakai air kencing ini. Apa buat ngaduk-ngaduk ternyata pakai air kencing lah, nggak habis-habis kencingnya. Wah kencingnya nggak habis-habis, coba lihat itu, coba lihat manue, manue, manue lihat. Wah kena prank, wah kena prank. Ternyata bukan manu yang kencing, ternyata pirik paralon. Ah, kena prank semuanya, kena prank. We 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 we. Halo, sore teman-teman. Alhamdulillah udah sore hari ini, udah mau asar ya. Dan alhamdulillah nih, tuh lihat ya, tahap pembangunan rumah Abah Hamid. Kayu-kayu udah pada datang, teman-teman. Ini lagi dirapi-rapi sama Pak Samboyo. Dan kebetulan ini kayu-kayu entah berapa kubik ini ya. Ini kita kayu dikasih sama Pak Dang. Iya. Alhamdulillah Pak ya. Mau beli. Tapi kata Bang Pak Dang ngasih dia. Iya, memang Pak Dang support ya, untuk bahan-bahan perkayuan itu. Terima kasih buat Pak Dang. Kasih ya, sumbangan. Amin amin. Usahanya berkah gitu ya. Amin amin amin. Jadi selain kita beli bahan material pasir, bata herbal, pandang, alhamdulillah nih nyumbang bahan-bahan perkayuan untuk di rumah Pak Hamid ini ya teman-teman. Semoga sukses terus, lancar terus usahanya pandang, sehat selalu sekeluarga ya, amin ya rabbal alamin. Dan ini udah mulai nampak ya, tuh lihat ya, rumah Pak Hamid udah mulai nampak mau dibangun rangka-rangkanya. Dan bata-bata herbal pun sebagian udah diangkut ya, dari atas sana loh. Dari atas sana ke sini. Ini udah mau sore, kita rapi-rapi aja dulu ya. Nah ini ada juga kayu-kayunya juga. Kebetulan tukang-tukangnya pun mau pulang, mau beristirahat. Alhamdulillah ya teman-teman ya, udah pada ini pembangunannya udah mulai dibangun. Makasih buat teman-teman yang sudah bersedekah ya, berdonasi untuk pembangunan rumah Abah Hamid ini teman-teman.
berkah selalu, sehat selalu, dan selalu dilimpahkan rezekinya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wah, pancep tuh, guys. Wah, hati-hati pancep. Tahan, tahan, tahan. Selip, selip, apa yang selip? Tuh ya, jadi kita ngangkut-ngangkut pasir, bata herbal itu dari atas ya, pakai ini. Namanya siapa sih? Arko ya? Lori. Lori, Lori ya? Heeh. Lori Arko. Itu dari sini ke atas itu ada sekitar 100 meter ada enggak? Lebih ya? 300 meteran tuh, luar biasa 300 meter, guys, ke atas sana. Makanya medannya ini cukup ekstrim banget. Kita harus bawa-bawa bahan material dari atas sana ke sini tuh. Karena memang mobil sampainya di atas sana pas area kebun pandang ya, itu kebun alpukat pandang, luas banget memang di sini alhamdulillah. Awas awas Pak, 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 Pak. Aduh 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 aduh. Awas 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 awas. Awas lu. Marahin Pak, marahin Pak. Marahin Pak. Wah wah wah. Lempar botol Pak, lempar botol. Tuh tuh. Wah, awas lu. Awas lu. Wah wah. Ada ini bata longsor ya. Bukan tanah longsor lagi, bata longsor. Aduh, masya Allah ya teman-teman. Oke teman-teman ya, sekian dulu vlog dari saya. Mudah-mudahan misi ini berjalan lancar jaya ya teman-teman, dan donasi pun lancar-lancar selalu untuk hari-hari ke depan ya teman-teman. Buat ya teman-teman yang mau bersedekah, mau berdonasi, silakan ya. Nanti di deskripsi video saya ada link donasinya. Di link deskripsi video saya ada ya, di nomor rekening BRI atas nama Asep Supriyatna. Dan jangan lupa untuk konfirmasi ke WA saya yang sudah bersedekah, berdonasi ya teman-teman. Terima kasih banyak buat yang selalu dukung Cepongji Channel. Saya selalu, semoga rezekinya selalu dilancarkan dan apa yang cita-citakannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dukung Cepongji Channel ya teman-teman. Buat para penonton baru, jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk teman-teman yang selalu setia dukung Cepongji Channel ya, jangan lupa untuk like, komen, dan share-share video saya ya, biar channel saya makin berkembang, biar channel saya semakin bermanfaat untuk orang-orang banyak teman-teman ya. Jangan lupa untuk tidak juga skip-skip video saya teman-teman, biar saya lebih bersemangat untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dulu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya ya teman-teman, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.